Kita nak beres ketiga. Kembali selepas ini kami nak bawa anda ke Met Malaysia terlebih dahulu untuk kita tinjau ramalan cuaca ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin yang terkini. Buat masa ini, rantau negara sedang menerima arah angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 30 km per jam. Oleh itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada ketika ini. Namun begitu, dapat diperhatikan juga di sini terdapatnya penumpuan angin di sekitar tengah semenanjung. Begitu juga di bahagian tengah dan utara di negeri Sarawak, yang mana keadaan ini boleh membawa kelembapan yang lebih tinggi di kawasan yang tersebut pada hari ini. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca dilihat mendung di kebanyakan kawasan di Semenanjung pada pagi ini dan hanya ada hujan renyai sedikit-sedikit di sekitar negeri Perlis, Kedah dan juga Pahang. Dan kami jangkakan keadaan cuaca mendung ini boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan di negeri Sabah pada pagi ini. Namun begitu, hujan yang berlaku semenjak dari awal pagi tadi di bahagian Bintulu dan Mukah di negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang ke lewat pagi. Baik, bagi sebelah petang nanti pula, Met Malaysia meramalkan hujan lebat berseteru ribut petir masih berpotensi untuk berlaku di beberapa kawasan bagi kesemua negeri di Semenanjung. Namun kami jangkakan akan lebih tertumpu di sekitar utara dan juga tengah negeri di Semenanjung, termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman Kapit, Miri dan juga Limbang. Bagi negeri Sabah pula, kami menjangkakan hujan lebat berseteru petir berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua bahagian termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi dinasihatkan kepada orang ramai pada petang nanti supaya lebih berhati-hati kerana kejadian ribut petir ini boleh diiringi dengan angin kencang yang boleh menyebabkan kejadian seperti pokok tumbang dan juga tanah runtuh. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.